Ya, memang ia menjuarai di berbagai kategori. Rahasianya apa, Pak Haji? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita mau mau jalan ke sirkuit. Depan udah siap, semua udah siap. Sebagian kru juga udah di sana, udah nyiapin motor. Kita tinggal final hari ini. Jadwalnya Brand Prep 115, 130 ke Selang 1 kalau nggak salah. Pokoknya rundown-nya itu rapat banget. Mudah-mudahan nggak ada trouble apapun. Dan kita semuanya bisa maksimal, bisa diberikan keselamatan, kemudahan, dan kelancaran. Amin. Mohon doanya ya teman-teman. Mohon maaf kemarin kameranya kurang bagus karena pakai HP, kameranya ketinggalan. Hari ini kameranya udah kembali, dikirim temen dari Bandung ke sini. Alhamdulillah, terima kasih. Oke, sekian aja. Kita langsung jalan ke sini. Dipersembahkan untuk seluruh masyarakat Cianjur yang menyaksikan
pertarungan di race yang pertama. Selamat kepada David Nasasio Cianjur. Dan tentunya di sini saya masih berwarna dorongannya. Alhamdulillah syukurnya tadi udah ngelewatin 3 race. Race pertama 115 pemula, 115 mix rider. Alhamdulillah di posisi pertama, terus kelas 130 pemula, alhamdulillah posisi pertama lagi, dan tadi 156 pemula nggak bisa ngelanjutin race karena olinya kemana-mana, oil coolernya bocor, ini bisa dilihat di sini bagian sini bocor, jadi kena ini nih. Mungkin dia gerak-gerak, Kevin nggak bisa ngelanjutin race karena olinya udah banjir kemana-mana, bahaya. Ukur deh. Ya namanya juga balap mau gimana? Tetap semangat.
mau main apa ini? 130 Mix Rider. Hujan masih bertengger berada di posisi yang pertama. Yang dilakukan Devin Nastagio masih ditahan kembali. Ini baru awal-awal lap Devin Nastagio. Kita akan berhadap satu putaran awal masih miliknya Ridwan Fauzan. Adi Napa mengalami masalah, saudara. Apa yang terjadi dengan Anda, Rio Adi? Sehingga dengan putaran nama Devin Nastagio menggeser keberadaan Anda. Hari ini nama Dani Keder hanya berposisi ke-9. Baik, kita akan perhatikan bagaimana yang masih berubah. Kita akan saksikan bagaimana kecepatan yang cukup baik di sisa putaran terakhir. Apakah Ridwan Fauzan atau Devin Nastagio? Saudara, tidak terjadi apa-apa di sana. Posisi masih oke dari Cianjur Autosport. Bapak Asep Rosdiana. Oke. Juara kelima, pembalap termuda. Ya, pembalap termuda loh ini. Asep Bedun. Karena ini pembalap yang belum ada kumisnya. Anda bisa perhatikan dari 5 pembalap yang naik podium, termuda Asep Bedun belum berkumis. Ya, itu paling tua ya, Robby Rijaldi. Oke, kalau ngomong suka jujur. Dan Rio Adi, termuda kedua Rio Adi. Masih pantas boncengan sama cewek SMA. Oke. Terima kasih Pak Asep Herdiana. Dan pembalapnya saja boleh, pembalapnya saja. Oke. Sudah? Oke. Selamat kepada para juara. Asep Bedun dari AR Speed Race. Wow. Luar biasa. Adi Giansuri dan Jidiana nama Revaldi Dwiana. Kemudian ada nama Irmi yang saat ini berada di posisi yang kelima, saudara. Pada kita akan perhatikan kembali apakah keberadaan Irfan Ahmad yang masih berada di posisi yang berada peluang bisa empat putaran tersisa. Felix Devin Nastagio.
ada Adi Giatri dan satu pertandingan terakhir dari Nasa Gio. Oke, hanya beberapa meter menjelang garis finish. Dari Nasa Gio, kemudian Adi kemudian ada Revaldi Triana, Irfan Akbar. Tidak boleh. Ya, persiapan sih seperti biasa fisik yang terus repair-repair kecil motor. Kan di Cianjur belum ada sirkuit nih. Biasanya jalannya di mana untuk latihan? Untuk latihan di sini biasanya di Pasir Ayam. Biasanya latihan sih ya di sini di Pasir Ayam. Terus harapannya? Ada sih. Revaldi tetap ke sini Revaldi. Cianjur bisa punya sirkuit permanen. Iya. Ya. Dengan siapa? Namanya Devi Nastagio. Tim baru. Tim Amor Pati. Cianjur ya? Bandung. Sudah berapa kali ikut ajang ronde ini? Udah banyak sih, Pak. Udah banyak. Ya. Raihan juara berapa kali? Raihan juara baik di dalam ya. Juara umum pernah? Juara umum pernah. Terakhir di mana itu? Terakhir juara Mijen ya? Oke. Trouble Mijen. Paling di oke. Okay. Naik dulu ke atas podium karena mereka masih mau main lagi. Oke. Akhirnya Bapak Ketua IBI kita naik ke atas podium untuk menyerahkan trofi juara. Ini Damar Abi Bolang Provinsi Banten, Asep Bedut Maluku. Dan Kevin Nastagio Cianjur dan Rio Adi Jerman. Oke. Okay. Yeah. Foto bersama dulu, angkat trofinya tinggi-tinggi. Yes. Oke. Selamat kepada para juara. Kevin langsung bersiap-siap kembali. Kevin Nastagio bersiap-siap kembali. Terima kasih Bapak Ketua IBI. Saya kalau dilakukan sendiri tidak mikir pulang macet ya. Jadi beres langsung bisa kumpul dengan keluarga tercinta di rumah. Oke, salam keluarga tercinta di rumah ya. Kapan diajak makan nasi liwet asli Cianjur? Dan saya tunggu kamu di podium terhormat hari ini. Pasukan dari Amor Pati untuk kembali bertarung dada. Tentunya podium terhormat tujuan dari tim Amor Pati di perjalanan babak final di kesempatan hari ini. Delapan putaran diberikan apakah Amor Pati bersama Devi Nastagio
mampu bertengger di panggung terhormat. Perhatikan lagu startnya kawan-kawan sekalian. Oke, tetap siapkan. Ihsan Haidar Alam SP di posisi yang ketiga. Di pertama dan oke, saat ini pasukan Amor Zati Hari Agung akhir pada perjalanan babak final di 8 putaran ketiga. 30cc standar pemula lokal wilayah Sedanda. Kita berhasil kembali di 2 putaran terakhir. 2 putaran terakhir berbagai kategori yang diikuti. Di sana lagi-lagi ada satu pembalap kembali terpengaruh melewati area Cianjur Auto. Dan juara keempat sebelah situ Alam SP Sukabumi. Nah, M. Ihsan suka ayam. Dan Devin Astagio suka juara satu. Wow, luar biasa. Oke, selamat kepada para juara di kelas Matic 130cc pemula lokal wilayah. Saya ucapkan selamat beristirahat, selamat menjalankan ibadah sholat asar. Untuk pedok mohon tidak ada aktivitas menyalakan mesin pada saat dan Astagio yang memang ia menjuarai di berbagai kategori. Rahasianya apa Pak Haji? The harder you set, the luckier you get. Oke, ini targetnya di sini pasti di podium terhormat. Amin. Pengennya sih begitu, cuman kalau yang menentukan. Oke, tapi kalau kita lihat dari usaha pembalap dan kecepatan dari kuda pacunya bisa 90%, karena 10%-nya hanya pil pahit. Dan di sini Cianjur pembalap Anda akan memulai. Kemudian di posisi kedua juga satu pembalap dari Cianjur. Kemudian serata M. Ihsan Haidar. Dan kita akan melihat kembali sebentar. Thank you.
Saya ucapkan terima kasih untuk panitia yang sudah mengundang saya untuk kembali bergabung bersama kawan-kawan di sini, dan kepada JMM Motorsport IMI Jawa Barat, Morex Timing System, kawan-kawan, nah, rekan kerja kami Flag Marshal, silakan kembali. Dan tim medis saya ucapkan terima kasih, dan IMI Korwil Cianjur dan Polsek Cilaku saya ucapkan terima kasih atas undangan kami bisa bergabung dengan seluruh insan balap motor Kabupaten Cianjur yang sangat luar biasa, seluruh penonton yang hadir yang tetap mematuhi protokol kesehatan, dan saya ucapkan terima kasih untuk seluruh tim dan pembalap. Jaya selalu dunia balap motor Indonesia. Wow. Dan berfoto bersama sudah? Oke. Terima kasih Cianjur Autosport dan terima kasih untuk seluruh panitia yang terlibat di kelancaran event ini. Dan dengan mengucap alhamdulillahirrahmanirrahim, kejuaraan Bupati Kap telah berakhir dengan lancar. Pokoknya terima kasih atas support dan doanya. Kena mesti kayak salah nyopot deh. Ayo nyopot lu belah dia. Nang di atas. Ngeteng ya. Jadi Ben, salam. Full senyum. Gimana? Full senyum. Full senyum. Full senyum masih. Masih. Baiklah, lo baru tahu. Alhamdulillah Mas, race-nya udah selesai, alhamdulillah berjalan lancar. Kevin juga all out lah balapnya. Sangat semangat, sangat impresif, luar biasa. Dari kelas yang tadi dilombakan, alhamdulillah Kevin 115 pemula posisi pertama, 115 big rider and open juga satu, terus 130 pemula ke satu, 130 mix rider ke kedua, 130 lock wheel ke satu. Untuk 150 nya tadi ada miss satu, nggak bisa melanjutkan race karena oil coolernya keluar semua, oil coolernya bocor, nggak bisa lanjut balap, jadi nggak di kelas pemula nggak finish. Tapi di kelas 150 mix rider atau opennya posisi kedua, dan di lock wheelnya posisi pertama. Alhamdulillah Allah memberikan kelancaran untuk kita semua, buat teman-teman kru semua, dan doa tentunya dari teman-teman semua untuk tim kami, untuk Devin juga. Oke, sekian dulu video kita kali ini, balapan Cianjur luar biasa, full senyum masih.